Bung Kontingan, hantam lagi, lepas, hantam lagi, betul. Satu sama Ababil, 1, 2, 3 konsentrasi timbang-timbang Ababil lepaskan sudah. Ada penyelamatan kembali Mas Helianto, umpan tinggi segera dituju. Lalu ini nampaknya nomor Bung Alam Firman dari kenaman Kompas Sukajati. Penambahan poin kembali menjadikan 2-1, 2-1 kembali masih. Lalu pertama Ababil, timbang-timbang 1, 2, 3 lepaskan saja. Ada kembali penyelamatan Kompas, umpan tinggi manis. Lagi-lagi Mas Helianto, dari belakang dapatnya beket yang diperlihatkan. Satu sambaran di malam hari ini bertambahkan kembali untuk kenalan Kompas menjadi konsentrasi. Timbang-timbang lepaskan sudah. Ada kembali penyelamatan umpan tinggi manis. Satu sambaran kembali nomor Bung Aman Firman nampaknya kali ini yang diturunkan dari Kompas Tirai. Bertambah kembali satu poin menjadikan 6. 1, 2, 3 konsentrasi maksimal. Lepaskan sudah. Ada kembali penyelamatan kepada siapa yang nampaknya bola dilangsungkan kembali 3R. Nampaknya apa yang terjadi sontekan manis ataupun satu putaran gemilang dari Ababil. Bertambahkan menjadi 4-6, 2 leading mengejar kali ini Ababil. 1, 2, 3 nomor 5. Nampaknya siapa di sana ada Indra. 5 kali ini masih saudara patut tiba-tiba 1, 2, 3 lepaskan sudah. Ada penyelamatan kembali Kompas tinggi manis. Hari ini Mas Herianto dapat dikembalikan. Nomor kembali penyelamatan umpan tinggi manis Mas Herianto kali ini. Ada kembali dua bendungan diperlihatkan Ababil. Satu balasan kali ini nampaknya satu pukulan menghilang. Namun kembali satu poin dinyamakan menjadikan alam sama. Konsentrasi maksimal Ababil. Nampaknya kali ini sudah mulai menemukan ritme permainan. Lepaskan sudah. Ada kembali penyelamatan 3R. Umpan tinggi pada siapa-siapa yang dituju Mas Herianto. Ngopi di malam hari. Nampaknya kali ini satu sambaran yang menjadi kopi untuk Mas Herianto. Iya, kembali Ababil, angkat ke depan, umpan gak dingin, ada siapa saya? Hantaman Ababil itu keras saudara, mungkin dari Kompas ini membuktikan hantaman yang diberat dari anak-anak Kompas. Untuk putra Ababil, 10-8, 10-8 tiba lepas sudah, angkat siapa? Umpan gak sayang, hantam keras. Kali ini di malam yang begitu seru saudara-saudara, hantaman dari 3R ini yang mungkin tidak bisa dibendung oleh putra Ababil. Dengan setar kepada tim dari anak-anak putra Ababil ini, timbang lepas sudah, manis sayang, ada Adil, ada siapa Firman, hantam manis. Kali ini hantaman dari punggung 6 ini, yang dimana dibuat namakan saudara Firman ini, tidak lagi ada mundur berlambang dari Kompas dan bertambah poin 12-13, satu lini masih ketinggalan, angkat Ababil, umpan ke depan Firman, ada siapa lagi-lagi. Lagi-lagi saudara Firman ini yang begitu sempurna menghantam si kulit bunda di atas misal ini. Tidak melihat pada siapa yang dibuat atau blokan yang dibuat. 16-14 ada siapa saya? Mundur ke belakang Kompas, masuk terima Ababil, umpankan Ababil, hantam kecil. Sayang hantaman yang begitu sempurna saudara-saudara, menyentuh tangan Kompas ini kembali ke lapangan Ababil. Lagi-lagi Kompas baik saja diberikan saja ketaran Ababil, tapi bang sikri punah lepas sudah, angkat ke depan Kompas, umpan tinggi sayang. Begitu sempurna Kompas bisa mematahkan permainan dari putra Ababil dengan skor 17-16. Satu di lini oleh Firman, lagi-lagi harus tidak ketaran Ababil, lepas sudah, angkat ke depan, umpan tinggi, ada siapa sayang, angkat lagi. Lagi-lagi dari Kompas bisa menghantam sikri punah. Herianto yang begitu sempurna ada di depan menghantam si kulit bundar yang diberikan sudah tambahan lagi baik. 19-18 lepas sudah, angkat ke depan, umpan tinggi, ada siapa saya? Lagi-lagi saudara-saudara di tangan Firman ini gagal dari kembali Ababil. 1, 2, 3 konsentrasi. Siapa yang akan dituju Ababil? Timbang-timbang lepaskan sudah. Ada kembali dari Kompas umpan tinggi Herianto. Anak Firman memukul. Lagi-lagi satu sambaran di malam hari ini. Nampaknya menambahkan kembali satu poin menjadikan 20-21. Satu ini mengejar kembali Aceh. Nah, dan Kompas 1, 2, 3 konsentrasi Kompas. Lepaskan sudah. Ada kembali Ababil menyelamatkan umpan tinggi. Bangun asik serangan kali ini dapat mematangkan pertahanan ataupun dua bendungan dari kelaman Kompas. Dan pertama kembali satu poin
Musa, nomor 27 siapa di sana? 1, 2, 3 timbang-timbang lepaskan sudah. Ada kembali penyelamatan umpan tinggi manis. Ada kembali siapa di sana? Menyelamatkan kembali Ababil. Bekedek kali ini nampaknya satu variasi serangan dari belakang. Namun ada penyelamatan kembali kompas sedikit saja ke depan. Ada siapa di sana kembali? Yeay! Minum kopi di malam hari tetap ingin memiliki, namun aku sadar diri. Satu sambaran gembira Ababil. 24 kali ini nampaknya match point timbang-timbang lepaskan sudah. Ada kembali kompas. Satu sambaran kembali game point. Satu mundur ke belakang Aceh siap melakukan sudah. Ada siapa, apa yang terjadi Ababil kali ini? Serang saja ke depan kembali. Siapa di sana yang tujuh mungkin nampaknya kembali masih bisa diselamatkan Ababil. Serang saja ke depan kembali Aceh kali ini. Julai namanya lepasan. Bisa menghantam dengan baik. Apakah Firman bertambahkan satu poin gratis untuk kenaman dari Ababil? Dilakukan sudah. Angkat kali ini siapa di sana mungkin? Seorang saja bisa dikembalikan dengan baik. Ada siapa lepas? Bagaimana? Nampaknya Ababil lagi-lagi bisa menghasilkan dengan baik. Nomor punggung 10 dari bong-bong anakku saja masih dari seterang Firman. Satu sub lakukan masih menimbang-nimbang sepuluhnya lepas sudah. Masih diperlukan ada siapa lepas, bagaimana bisa dikembalikan dengan baik. Angkatkan mungkin kali ini lepas. Bagaimana timbang-timbang kompas kali ini siapakah yang akan dituju? Mundur ke belakang 1, 2, 3 lakukan kembali angkat Ababil. Sorot saja kembali nomor 4. Bagaimana angka saudara Julai? Sorot saja mungkin bisa dikembalikan dengan baik kali ini siapa? Lepas. Apa yang terjadi? Bertambahkan saja menjadikan 4-5. Obatnya Nabil kali ini mungkin dari seteran Nabil dilakukan sudah. Sorok kembali masih dari Julai. Angkat Herianto masih Nabil. Angkat siapa? Lepas bagaimana? Kali ini menghadap dengan baik si kulit benar dari Ababil. Untuk kebelakan timbangan 12-14 timbang-timbang Julai nampaknya. Siapa di sana yang dicucuk mungkin? Lepas. Kali ini dengan begitu cantik nampaknya dari kedapan Ababil menyabar sepenuhnya dengan baik. Kedudukan bertambah menjadikan kali ini untuk Ababil untuk mengejar persamaan nampaknya. Lepaskan sudah, angkat kembali Ababil. Siapa bisa lepas? Kali ini bisa menembus jantung pertahanan ataupun bisa mendobrak pertahanan dari kedapan kompas menjadikan saja Ababil 21. 21 menit ke belakang timbang-timbang anakku sayang. Satu set lakukan sudah. Siapa di sana yang tujuh mungkin lepas? Bagaimana, apa yang terjadi? Lagi-lagi kali ini bisa menyambangkan dengan skor menjadikan bisa menghasilkan. Tapi kita kena bersama-sama di pada kesempatan kali ini partai kedua kita sudah berpati posisinya masih bergerak kompas. Siapakah yang akan dituju mungkin? Inilah sunset tersebut Julai punya nama. 1, 2, 3 Julai timbang-timbang anakku sayang lakukan sudah. Serang saja mungkin Ababil. Siapa yang tuju? Apa yang terjadi? Lagi-lagi kali ini salah pengertian. Bertambahkan saja menjadikan 22-21 timbang-timbang anakku sayang. Siapakah di sana yang tuju mungkin? Lepaskan sudah, angkat kembali. Masih dari kenaman sudah kali ini. Lepas bagaimana kembali? Apa kejadian tak sampai kali ini? Si kulit benar tidak bisa diantisipasi dengan baik. Kedudukan menjadikan 22-23. Satu lindungi si kulit benar pegang dari kedalam untuk Ababil dari kota Sampiang kali ini mundur ke belakang timbang-timbang anakku sayang. 1, 2, 3 ada siapa kasih dilakukan sudah. Kembali sang libero angkat Julai lepaskan kembali. Apakah satu set dilakukan sudah datang tinggi kembali masih dari kompas. Siapa yang bertambah ini Aceh konsentrasi. 1, 2, 3 lepas datang akan kembali Ababil sodorkan akan dia meliuk melenceng nampaknya biarpun ditutup sepasang tangan namun sulit untuk diselamatkan. Pecah kembali angka pertama untuk Ababil di set poin nampaknya kembali bergerak lagi. Ia lepas Ababil. Sodorkan Julai pada siapa? Ke atap lagi spai
siapa lakukan bola, supply back lagi, melambung kembali. Ada siapa yang membantu dan nyatok, antar lagi firma. Kembali lagi bertambah kali ini. Di belakang dengan Jet Pinsip kali ini rupanya 1-2-3 konsentrasi. Lepas kali ini, angkat kembali sambil berok, sodorkan lagi siapa? Hantam lagi, oh! Spike cepat diperagakan kali ini oleh Nabil. Angkat kembali bergeser 1 poin. 3-4-1 angkat di muka untuk menyamakan kedudukan kali ini. Apabila lepas kali ini, angkat sambil berok, culai sodorkan siapa? Karyanto, bagaimana? Oh! Sama kali ini bergerak mundur 1-2-3 dia lepas up, angkat saja Momo, sodorkan culai pada siapa? Firman kali ini, wah masih ada Nabil di belakang, angkat lambungan bola, hantam dari alalalala, angkat siapa lagi dia? Ada Firman, oh sayang kurang begitu tepat nampaknya. Nomor 10 kembali, oh kembali membombardir nampaknya saudara-saudara. Lepas pemain kali ini, angkat 8-7 konsentrasi lagi 1-2-3 lepas bagaimana? Angkat sambil libero, ajulai sodorkan, hantam saja Firman, oh amtrik bom terjadi saudara-saudara, berubah kedudukan, kawin lagi kali ini 8-8 nampaknya Ababil 9-8 lepas kembali Ababil, angkat saja Momo, sodorkan siapa dia? Ah tidak tentu saja terbaca, ada kembali nomor 6 pek lagi dia, lepas angkat Momo, sodorkan siapa yang dikirim kali ini? Hantam Firman, oh jatuh cukup akurat di tempat yang kosong. 9 sama kau atau kio nampaknya sudah sederah ya. Kembali bergerak nampaknya sang center ada Julai, bernarik napas panjang kembali lepas dia, angkat saja kembali siapa yang dikirim? Spike back, oh keras nampaknya sudah sederah dan begitu cepat spike dari nomor 8 kali ini. 10-9 leading 1 angkat masih apabila kembali lagi di belakang untuk membuka jet, lepas dia kali ini, angkat saja sang libero, sodorkan siapa yang dikirim, hantam Karyanto, oh spike yang begitu menggedor dengan ayunan body moving nampaknya, iya ball kali ini kepada sama kali ini masih selamat keluar saudara, 8 kembali lagi lepaskan jet dia, angkat, sodorkan siapa yang dikirim, hantam dia lagi-lagi, angkat siapa Firman, sodorkan siapa yang dikirim, Karyanto lagi, melambung ke darah lawan kali ini, ada nomor kali ini, hantam dia, oh masih tertutup rapat, ah hampir saja berebut, angkat kembali Karyanto, sodorkan Karyanto, oh masih bisa selamatkan dia, hati-hati dia, kembali lagi diselamatkan, angkat kembali lagi pemain belakang, sodorkan siapa nih kirim, cukup berjibaku nampaknya performa Ababil, leading 1 angkat kali ini, berbalik memimpin kompetisi yang ketiga, kembali nomor 8 di belakang untuk membuka set 1-2-3 lepas dia, angkat kembali sang libero, sodorkan siapa? Hantam dia melambung, ada kembali siapa yang dikirim kali ini? Jatuh lagi nampaknya, namun terjadi break ball ya, main spoin kali ini 14-11 saudara-saudara, hanya membutuhkan 1 angka nampaknya kali ini untuk mengakhiri di set yang ketiga. Masih lagi sepenuhnya ya, 1-2-3 harap-harap cemas lepas kali ini, angkat sama Firman kali ini siapa yang dikirim? Karyanto, ah masih diselamatkan, ada